Selamat datang di Ansara Online. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like video ini. Enjoy the video. Hai masyarakat. Bertemu lagi dengan kami Ansara Online. Kali ini kami akan membuat cemilan yang pastinya enak banget dan mudah dibuat. Cemilan yang terbuat dari singkong isi mozzarella. Bagaimana cara membuatnya dan bagaimana rasanya? Ikutin terus video kami sampai habis, oke? Inilah bahan-bahan yang digunakan. 1 kilo singkong, 1 butir telur, 2 daun bawang yang sudah dipotong-potong, 3 sendok makan tepung terigu, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Untuk banyaknya bawang, tergantung besar dan kecilnya ya guys. Jadi, dikira-kira saja berapa banyaknya. 1 sendok garam, 1/2 sendok teh ketumbar bubuk, 1 batang keju mozzarella. Tahap pertama, kukus atau rebus singkongnya. Sembari menunggu singkong matang, kita haluskan bawang putih, bawang merah, garam, dan ketumbar. Setelah singkong matang, simpan di wadah yang besar dan haluskan singkong. Untuk alatnya, bebas menggunakan apa saja. Kali ini saya menggunakan ulek-ulek. Oh iya, untuk jenis singkongnya pilih dengan kualitas terbaik ya guys, biar nanti rasanya lebih enak. Karena bahan dasarnya adalah singkong, maka enak atau tidaknya tergantung dari singkong yang dipakai. Kan suka ada tuh rasa singkong yang rasanya pahit atau nggak enak. Jika dirasa sudah harus semua, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan daun bawang. Masukkan telur. Masukkan tepung terigu. Lalu aduk semua bahan sampai semua bahan tercampur merata. Lebih enak pakai tangannya guys, biar adonan cepat kalis. Setelah adonan kalis, saatnya kita bentuk adonan sesuai selera. Dan jangan lupa isi dengan mozzarellanya. Setelah semua adonan berhasil dibuat, saatnya menggoreng. Oh iya, jaga apinya ya, jangan sampai terlalu panas. Nanti yang terjadi biasanya di luarnya gosong tetapi dalamnya belum terlalu matang. Jadi cukup dengan api yang kecil saja. Goreng sampai kecoklatan. Kalau udah kecoklatan, angkat singkongnya, lalu tiriskan. Yuk kita coba bagaimana rasanya. Hai masyarakat, alhamdulillah sekarang sudah jadi singkong isi mozzarella. Rasanya endolita. Kita coba buka ya isi dari singkong ini. 1, 2, 3. Rasanya kayak perkedel.
ada bumbu baratnya, ada mozzarella. Rasanya mantul. Jangan lupa dicoba ya guys resepnya. Dadah.